sesuatu yang saya amat terperanjat. Sebab itu saya kata, kadang-kadang walaupun anda menjadi pernah menjadi Perdana Menteri, anda tidak boleh lari daripada undang-undang negara. Saya terperanjat apabila membaca kenyataan yang disiarkan oleh Tun Dr. Mahathir, yang saya anggap kenyataan itu boleh dianggap sebagai menghina mahkamah. Kerana mahkamah masih lagi bersidang. Mahkamah masih lagi meneruskan perbicaraan. Jadi mahkamah masih lagi menimbangkan sama ada salah ke tak salah ke. Tetapi menurut Dr. Mahathir, dia kata dia menjangkakan ada kemungkinan Datuk Seri Najib bakal mendapat pengampunan penuh. Jadi ertinya dia sudah mendahului mahkamah. Ini yang dikatakan contempt of court. Dan itu katanya termasuklah kesalahannya membabitkan penyelewengan, pecah amanah dan salah guna kuasa. Saya tengok benda ish, takkanlah ya, dia sebagai mantan Perdana Menteri pun tak terkecuali daripada undang-undang. Jangan sedap mulut aja. Kadang-kadang kita katakan dia ni dah makan sang tebuan ke? Kerana dia mendakwa bahawa kononnya lah, dengan pengampunan itu membolehkan ahli parlimen pekan boleh bertanding PRU akan datang. Ertinya kalau mahkamah mengatakan salah, Mahathir Senajib akan dapat pengampunan daripada ini Sultan Pahang dan Tuan Agong. Jadi dia mendahului mahkamah, mendahului kuasa agung dan sebagainya. Celupan mulut-mulut yang sebegitu is contempt of court sebenarnya. Sebab dia kata, saya tak fikir Datuk Seri Najib menggemari idea untuk masuk penjara. Dia mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Sudah tentu hanya Yang Tuan Agong, Sultan Abdullah Riyadahuddin Al-Mustafa Billah Shah yang boleh memaafkannya. Itu katanya dalam siaran di Facebook rasminya pada hari Khamis. Saya fikir ini kenyataan yang tidak elok. Kenyataan ini dilihat seolah-olah contempt of court, mendahului mahkamah. Ini keadaannya, jangan kita mudah percaya. Dia mungkinlah dia ada agenda politik. Cuma saya menung, saya fikir tadi saya kata bencinya pada Datuk Seri Najib tidak ada tepian, tidak ada tanda noktah. Sebagaimana dulu, daripada dulu sampai sekarang, apa sebenarnya? Saya berusaha lah untuk nak dapatkan Seri Najib nak bertanya. Tapi satu ketika dulu saya tanya kenapa jadi begini. Datuk Najib ini dia pun tak tahu. Tetapi setelah saya melihat beberapa perkembangan waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, memang banyaklah perkara-perkara yang tidak digemari oleh Dr. Mahathir itu dilakukan oleh Najib, iaitu beliau mahu mewujudkan kembali iaitu agenda dasar ekonomi baru untuk merakyatkan keekonomi dan segera menghapuskan dasar pengswastaan. Ini mungkin saya kata mungkin, dan juga mungkin ada Datuk Najib tak nak ikut cakap dia ke gamaknya. Tapi Dr. Mahathir ni memang siapa tak kenal, bergaduh dengan semua orang. Bergaduh dengan Tengku Brahman, bergaduh dengan Hussein On. Cuma dia tak sempat bergaduh dengan Tun Razak. Sebab Tun Razak meninggal dunia. Malah Tun Razak lah yang membawa dia masuk dalam UMNO sehingga dapat jadi Perdana Menteri. Jadi orang macam ni tak kenal budi. Saya, Dr. Najib tu berapa kali tolong Dr. Mahathir sehingga dia dapat mempertahankan jawatan sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden UMNO dan sebagainya. Dia fikir diri dia saja. Tapi saya mempertikaikan sekarang ni, kenyataan yang dibuat oleh Dr. Mahathir itu boleh dikenakan contempt of court ataupun menghina mahkamah. Sesuatu keputusan mahkamah itu biar hakim yang menentukan. Kita rakyat biasa. Sebab kita menghormati rules of law, saudara. Dan dalam waktu yang sama, saya terima juga ada sumber. Ini sumber. Ini saya berkemungkinan, ini segalanya mungkin, bukan tuduhan, bahawa semua menyatakan apakah Dr. Mahathir dan Tun Daim dikatakan berada di belakang Rafizi untuk dual purpose ataupun atau dua maksud. Dia kata kerana dilihat tindak tanduk Rafizi sejak akhir-akhir ini selepas dia menang jadi timbalan presiden, jadi apakah dia adalah merupakan semacam saya katakan dua hari lepas, iaitu Trojan Horse, kuda yang dihantar masuk dalam kumpulan Tun Anwar Ibrahim untuk mengocakkan suasana. Dan matlamatnya lain tak ada. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanyalah untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu kata tulisan itu. Sebab isu Pandora Paper ini bukan satu benda yang kecil, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun membangkitkan, mendedahkan di parlimen dan mahu supaya isu Pandora Paper ini disiasat ke akar umbi, ke
Kerana dengan apa wujudnya apa yang ditulis walaupun paper itu, duit wang negara yang dibawa keluar negara bukannya nilai 560 bilion saja, sampai mencecah triliun. Dan ini melibatkan pemimpin, pemimpin politik, orang perniagaan yang era Dr. Mahathir serta Tun Dr. M. Zainuddin. Apakah mereka sekarang ini mahu menghalang? Kerana kalau Dato' Anwar Ibrahim pula naik, maka pastilah perkara ini akan terbongkar. Sebab mereka merasakan, ini tulihat tulisan sebutlah, tulisan sebut mengantar kira kepada saya, mereka mengatakan bahawa untuk apa menghalang Datuk Seri Najib, Datuk Zia Hamidi, Tun Mahathir Mahathir jadi Perdana Menteri atau berada di anjung kuasa, dia dah berjaya melalui macam-macam yang dibuat sekarang ni, dan kerana mereka sibuk untuk menghadapi tuduhan di mahkamah dan sebagainya. Jadi sekarang ni dia akan berusaha untuk mengekang. Saya dah cakapkan, kalau dalam UMNO itu berantakan, ya, maka sokongan rakyat akan beralih pada Parti Keadilan. Tapi dia merasakan bahawa Parti PBM boleh lagi, PAS boleh lagi, jadi Rafizi ini boleh dijinakkan. Mungkin, mungkin secara, jadi terpulanglah. Sebab itu sekarang ni, apabila cara tulisan saudara Arif Faizal Matno, dia kata Rafizi pernah mengumumkan untuk bersara dari dunia politik. Tapi tiba-tiba dia muncul. Kenapa begitu? Apakah dia benar-benar ikhlas dalam perjuangan Parti Keadilan, ataupun ada tangan-tangan ajaib yang berdiri di belakangnya untuk mengocakkan suasana dalam Parti Keadilan? Sebab itu hari ini Parti Keadilan jangan dinafikan. Saya tahu teman-teman dalam Pakatan Harapan juga dalam Perikatan Nasional apa ni, dalam Parti Keadilan marah dengan saya. Cuba menafikan, tak adalah, kita solid, tak ada. Ada berlaku perbalahan yang kita lihat. Jadi sebab itu sekarang ni mereka mengalihkan pandangan menyerang UMNO. Saya kata kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebab sekarang ni yang tinggal dua buah parti politik ni saja yang ada harapan untuk mentadbir negara supaya dapat dikembalikan kestabilan politik. Tapi kalau masih saling bermusuh-musuh, saya bimbang nanti akhirnya besok nak tubuh kerajaan pun tak boleh. Saya cakap terserang saya. Secara jelas dan nyata saya mengatakan Parti Pejuang tak ada tempat di hati rakyat. Geram rakyat. Sebut nama Dr. Mahathir aja memang rakyat rasa nak meludah segalanya. Sebut nama Parti Pribumi Bersatu pun rakyat memang menyampah sehabis-habisnya. Sebab itu saya hairan bagaimana pimpinan daripada UMNO dilihat mesra dengan Parti Pribumi hanya kerana mereka berada di anjung kuasa, sama-sama berada dalam kabinet, menjadi menteri, jadi perlu disantuni, hanya nak mengundur kuasa. Jadi mereka sanggup bersekongkol dengan orang yang kita tahu matlamat mereka tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh UMNO. Saya cakap terus terang saudara, kalaulah letak antara UMNO, antara PAS, PBM dan Keadilan, saya kadang-kadang lebih baik saya soften ataupun berlembut sedikit dengan PBM, sebab saya tak dengar kenyataan PBM apa kenyataan Keadilan itu parti kelongkang. Cuma apa yang disuarakan oleh pimpinan daripada Parti Keadilan adalah pimpinan. Dia mengatakan pemimpin UMNO ni perompak. Saya dengar apa yang dikatakan oleh saudara Mustafa Mansur, apa yang dikatakan oleh saudara ini apa Iswadi. Saya dengar. Tapi dia tidak mengatakan UMNO. Dia menuduh pimpinan. Tak apalah pada saya. Itu biasalah, kita pun boleh menyatakan sesuatu pada pimpinan mereka. Be a gentleman. Tapi bukanlah parti yang kelongkang, parti ini mereka nak membunuh. Ini kita tak boleh redha. Jadi kalau bagi pilihan 1, 2, 3 ni, bolehlah kita berkawan. Memanglah kadang-kadang it's better lebih baik kita berkawan dengan the devil which you know rather than the angel which you don't know. Pasapah kita pulang balik pada Dr. Mahathir. Lebih baik berkawan dengan syaitan yang anda kenali daripada berkawan dengan angel yang anda tidak kenali. Itu keadaan saudara. Saya melihat dalam keadaan begini, tak apalah nak tuduh itu, nak tuduh ini. Cuma saya mengharapkan agar pimpinan pada Keadilan kurang-kuranglah menyerang pimpinan UMNO. Sebab kita pun tak serang pemimpin Parti Keadilan. Kita tak serang Saifuddin Nasution. Nah, cuma kita lihat sekarang ni seolah-olah kehadiran Rafizi ini, apakah ada tangan-tangan ajaib yang di belakang yang mencaturkan suasana begitu. Saya jangan marah dengan saya. Saya melihat dari segi, sebab politik ini adalah segalanya berkemungkinan. Sebab itu sekarang ni kedudukan politik bercelaru.